إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Kalau memang pejuang suaranya jawab tak, jawab salam yang keras, betul? Betul. Siap yang keras. Biar musuh-musuh Allah gentar dengan umat Islam, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puja dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam acara yang mulia ini, yaitu bersama-sama bergembira atas lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi tercinta, Nabi yang diagungkan oleh Allah, Nabi yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan segenap cucu-cucunya. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dalam acara yang mulia ini, kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi satu sebab turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab diangkatnya derajat orang tua kita, menjadi sebab dilindunginya para ulama-ulama kita dari orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal. Dan yang sama-sama kita sampaikan salam takzim dan salam hormat kepada para habaib, para tuan-tuan guru, para kiai, para ajengan, dan segenap umat muslim yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, semuanya dipanjangkan oleh Allah umurnya, diberkahi hidupnya, dimudahkan segala urusannya, dan dimenangkan setiap dakwanya untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kita muliakan dan kita hormati Mudirul Ma'had Kiai Muhammad Ramli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan diberikan oleh Allah murid-murid yang taat kepada Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sampaikan salam takzim dan salam mahabbah kepada para habaib. Wabil khusus di sini ada guru kita Al-Habib Hadi, ada Habib Idrus, ada Habib Raihan, dan ada Habib Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya beliau
Dengan hadirnya beliau, nama kita dicatat oleh para malaikat menjadi nama-nama yang menghuni surganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saya sampaikan salam terima kasih kepada segenap panitianya dan para donaturnya, yang mana telah menyumbangkan hartanya, pikirannya, tenaganya, sehingga acara pada malam hari ini menjadi acara yang penuh berkah. Amin ya Rabbal. Dan juga saya sampaikan salam teristimewa kepada hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah sampai detik ini. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad, kita semua menjadi umat-umat yang siap mati untuk membela ajaran dan syariat Nabi Muhammad. Betul? Siap mati enggak untuk bela agama Allah? Siap mati untuk bela agama Nabi? Siap mati untuk bela agama Allah? Takbir! Takbir! Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kumpulnya kita di tempat ini untuk bersama-sama bergembira, bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi, Nabi Muhammad yang Allah berikan keagungan yang sangat mulia, dan kedudukan Nabi Muhammad tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyamainya, bahkan malaikat, bahkan Nabi wa Rasul pun tidak bisa menyamain kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad. Maka itu sudah sewajibnya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang siap bela mati-matian untuk membela syariat dan ajaran Nabi Muhammad, harus dan wajib untuk memuliakan dan menyanjung kedudukan Nabi Muhammad. Betul? Kemarin saya ngisi di Galut, lagi ngomong begini, ada Wahabi ngomong, Habib, kan Nabi Muhammad sama dengan kita orang manusia. Iya goblok, Nabi Muhammad dalam segi bahasa sama dengan kita orang manusia. Akan tetapi, walaupun sama dengan manusia, tidak ada satu manusia pun yang sama dengan kehidupan dengan Nabi Muhammad. Di dalam kitab Al-Habib Muhammad bin Al-Maliki disebutkan, Nabi Muhammad, badannya Nabi Muhammad tidak pernah disinggahi satu lalat pun kepadanya Nabi Muhammad. Kalau kita orang setiap hari banyak lalat, betul? Betul? Ini Wahabi goblok tidak? Goblok tidak? Kalau ada Wahabi di sini, usir apa diamkan? Usir apa diamkan? Sudah perangin orang yang membenci Nabi Muhammad? Kayaknya ini santri-santri kiai, santri-santri pejuang semua. Betul? Kalau ada kelompok-kelompok datang kemari untuk nangkep kiai kiai kalian, lawan apa diamin kiai? Siap lawan. Kalau ada polisi mau nangkep kiai kita orang, lawan apa dia? Takbir! Takbir! Salam ala Muhammad. Terus? Terus? Siap sampai subuh? Belum siap gue mungkin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, bergembira dan bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad, salah satu kewajiban bagi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mempunyai kedudukan yang sangat mulia, bahkan seekor anjing bergembira saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, pernah waktu dulu di dalam risalah disebutkan Nabi Allah Daud bertanya kepada Allah, ya Rob, nikmat apa yang paling kecil yang pernah kau berikan kepada umat manusia? Apa dijawab oleh Allah? Wahai Nabi Daud, nikmat yang pernah ku berikan kepada manusia yang paling kecil dan terkecil, yaitu nikmat tersebut, yaitu nikmat udara. Nikmat udara di sisi Allah sangatlah kecil. Bahkan Nabi Allah Daud terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Allah. Yang mana itu nikmat, nikmat udara yang dianggap oleh Nabi Allah Daud nikmat yang terbesar. Tetapi di sisi Allah, nikmat itu terkait dengan nikmat terkecil di sisi Allah. Lalu Nabi Daud bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, kalau itu nikmat yang paling kecil, lalu nikmat apa yang paling besar yang kau pernah memberikan kepada umat manusia? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Nabi Daud, wahai Daud, dengarkan, nikmat yang paling kecil kuberikan kepada manusia yaitu udara. Bahkan nikmat yang terbesar yang kuberikan kepada manusia di saat aku ciptakan Nabi kita Nabi Muhammad. Itu setelah Nabi Daud mendengar apa yang disampaikan oleh Allah, nikmat terbesar, nikmat yang sangat agung.
agung yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Daud berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Dengan keagungan Nabi Muhammad, dengan keistimewaan Nabi Muhammad, maka aku rela menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bahkan disebutkan dalam kitab Abi Abdullah bin Haddad, maka kita semua di sini umatnya Nabi Muhammad, enggak perlu berdoa meminta kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad, enggak perlu. Enggak perlu kita menjaga syariat Nabi Muhammad, menjaga ulama-ulama dan menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Betul. Betul. Saat ini kita lihat banyak enggak orang benci dengan para habaib yang istiqomah dalam syariat Nabi Muhammad. Banyak kira. Rezim benci enggak dengan Habib Rizik? Benci tidak? Benci tidak? Kalau kita di sini cinta tidak dengan Habib Rizik? Cinta tidak? Siap mati untuk Habib Rizik? Siap mati untuk Habib Rizik? Takbir! Takbir! Sallallahu Muhammad. Bahkan Allah nyatakan di dalam ayatnya, Qul bismillahi wa birahmati wa bizalika faradau. Apa kata Allah? Ya Rasul, ya Nabi, sampaikan kepada umatmu, hendaklah kalian berbahagia dan bergembira atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, banyak di dalam kitab-kitab terdapat para ulama sebutkan karunianya Allah adalah ilmu, karunianya Allah adalah Al-Quran. Semua itu memang betul karunia yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Agar umat Nabi Muhammad bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, dan mana yang perlu diikutin dan yang mana yang tidak perlu diikutin. Betul. Berarti ilmu penting tidak? Penting tidak? Itu baru ilmu. Ilmu itu baru. Lalu apa rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada umat manusia? Rahmatnya tersebut yaitu Islam. Islam adalah salah satu rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Bahkan Islam yang membawanya adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Betul. Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Islam. Betul. Tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada seluruh dunia ini. Betul. Bahkan disebutkan laulahu antu hajud dunya minal abadi. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi, kalau bukan karena engkau wahai Rasul, maka dunia ini tidak akan pernah diciptakan oleh Allah selama-lamanya. Berarti bersyukur enggak jadi umat Nabi Muhammad? Bersyukur tidak jadi umat Nabi Muhammad? Berarti kalau kita sudah bersyukur, siap mati untuk bela ajaran Nabi Muhammad, siap mati untuk bela agama Allah, siap mati untuk para ulama-ulama yang istiqamah. Takbir! Takbir! Sallu ala Muhammad. Biasanya begitu hal habis gizik ini, besok kiai datangi nama polisi. Kalau polisi datang, lawan tidak? Lawan tidak? Benar lawan? Takbir! Kalau polisi yang baik, jangan dilawan. Kita akrabi, betul? Tapi kalau polisinya zalim dengan ulama, maka kita lawan itu polisi, betul? Sebab kematinya para pejabat, matinya para pemimpin-pemimpin negara, itu banyak yang menggantikannya, betul? Tetapi kalau matinya para ulama, tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai ulama tersebut, betul? Berarti ulama penting tidak? Penting tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Muhammad. Terus? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah, saat itu baru diciptakan nurnya Nabi kita Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad baru diciptakan oleh Allah, baru nurnya, baru cahayanya. Lalu Allah ciptakan cahaya-cahaya para anbiya wa rasul dari nurnya Nabi kita Nabi Muhammad. Setelah nur cahaya para anbiya wa rasul diciptakan oleh Allah, yang cahaya nabi-nabi dan rasul tersebut dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di tempat yang tadinya gelap gulita. Setelah diletakkan cahaya Nabi dan Rasul, itu gelap yang daerah tempat yang gelap gulita tersebut menjadi terang menerang akibat cahaya para anbiya wa rasul. Dan setelah cahaya Nabi-Nabi dan Rasul diletakkan di satu tempat, tempat tersebut menjadi terang menerang. Lalu Allah bawa cahaya Nabi kita Nabi Muhammad. Allah bawa cahaya Nabi kita Nabi Muhammad. Allah letakkan di hadapan para cahaya nur-nur cahaya Nabi dan Rasul. Bahkan cahaya Nabi-Nabi dan Rasul, di saat cahaya Nabi Muhammad diletakkan di tengah-tengahnya, maka cahaya-cahaya Nabi dan Rasul yang tadi terang menerang tertutup kala terangnya dengan cahaya Nabi kita Nabi Muhammad. Lalu ada salah satu cahaya anbiya bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku,
ini cahaya siapa sehingga cahaya kami para anbiya dan rasul kalah terang dan tertutup terangnya dengan cahaya tersebut. Apa kata Allah? Wahai Nabi, wahai Rasul, ini cahaya-cahaya kekasihku, ini cahaya manusia yang kuberikan kedudukan yang sangat tinggi, ini manusia yang sangat agung di antara seluruh manusia. Seandainya kalian diutus ke dunia sedang berdakwah dan menghidupkan syariat agama kalian, dan Nabi Muhammad diutus ke depan kalian, maka tinggalkan agama yang kalian bawa, tinggalkan syariat yang kalian bawa, lalu ikuti Nabi kita, Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Berarti saya tanya semuanya di sini, beruntung gak jadi umat Nabi Muhammad? Beruntung tidak menjadi umat Nabi Muhammad? Kalau beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, hidupkan akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hidupkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hidupkan akhlakmu kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah nyatakan di dalam ayatnya, falazina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wa taba'u allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Apa kata Allah nyatakan di dalam ayatnya, falazina amanu bihi, adapun kalian yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kita semua beriman tidak kepada Nabi Muhammad? Beriman tidak? Kata Allah, adapun kalian yang beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaru, muliakan dan adukan Nabi Muhammad. Saat ini kita banyak manusia-manusia yang ngakunya berilmu, banyak ulama-ulama yang mengaku ilmunya tinggi, banyak para mubaligh-mubaligh seenaknya dia sebut nama Nabi Muhammad, seenaknya dia sebut Muhammad, Muhammad hijrah, Muhammad pergi, Muhammad perang. Muhammad yang mana yang kau sebut? Sebut nama Nabi-Mu dengan keagungan, sebut nama Nabi-Mu dengan keagungan yang diberikan oleh Allah, Sayyidina Muhammad. Bahkan disebutkan di dalam satu kitab, saya lupa nama kitabnya, tentang solawat. Orang kalau baca solawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, solawatnya bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Solawat yang dibaca bagus, baik, bahkan mendapatkan pahala dari Allah. Akan tetapi solawat seperti itu tidak berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, Habib, kalau solawat yang berakhlak yang kayak mana, Habib? Solawat yang tadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bagus, baik, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa taala. Akan tetapi solawat tersebut tidak berakhlak kepada Nabi Muhammad. Solawat yang berakhlak, sebut gelar Nabi-Mu dengan Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang namanya akhlak. Betul. Berarti akhlak sama ilmu tinggian mana? Tinggian mana? Akhlak sama ilmu tinggian mana? Saya kasih contoh. Di sini anak-anak laki banyak. Di dalam hukum fikih, kalau seorang lelaki sholat tidak pakai baju. Orang laki sholat tidak pakai baju, pakai kain doang satu. Dia tutup pusernya sampai dengkulnya. Saya tanya semua, sholatnya sah tidak? Sah tidak? Sah tidak? Di dalam hukum fikih Imam Syafi'i, sholat seperti itu sah, tetapi Anda tidak punya adat kepada Allah. Sholatnya sah, diterima oleh Allah, tetapi Anda tidak punya akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh lagi. Ada seorang bapak suruh anaknya, ini bapaknya, nak, ambilin bapak baju nak di atas kemari. Ini anak nurut apa yang dikatakan bapaknya, apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Ini anak nurut, mau diambil. Setelah diambil itu baju, dia bilang kepada bapaknya, bapak, ini bajunya pak. Iya anak, itu bajunya, lemparkan nak. Ini bapaknya meminta anaknya untuk melemparkan baju tersebut, sama ini anak dilemparkan. Saya tanya semuanya, ini anak nurut tidak dengan bapaknya? Nurut tidak? Nurut tidak? Ini anak super nurut kepada bapaknya, tetapi ini anak tidak punya akhlak kepada bapaknya. Betul? Betul? Kalau ini anak punya akhlak kepada bapaknya, walaupun bapaknya memerintahkan untuk melempar, dia tidak mau melemparkan. Betul? Dia datang ini tuh bapaknya, ini pak, itu yang namanya kalau hanya ilmu menjadi kebanggaan, kalau hanya ilmu yang menjadi kemuliaan seseorang, maka iblis lebih berilmu dari manusia. Betul?
apa yang tidak tahu tentang iblis, tentang ilmu, tentang Al-Quran, tentang Zabur, tentang Injil, tentang Taurat, iblis sudah lebih hafal. Tentang sejarah para anbiya wa rasul, iblis sudah lebih hafal. Itu iblis hanya mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dilaknat oleh Allah. Bahkan manusia yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, kalau tidak punya akhlak kepada Allah, kalau tidak punya akhlak kepada Nabi, kalau tidak punya akhlak kepada Zuriat, kalau tidak punya akhlak kepada ulama, berarti itu orang iblis, bukan? Iblis, bukan? Kalau ada ulama tidak punya akhlak, berarti ulama? Ulama? Jelas? Jelas tidak? Wa'adzaru wa'anasaru. Apa wa'anasaru? Bela Nabi Muhammad, bela Nabi-Mu, bela kedudukan Nabi-Mu, bela ajaran Nabi-Mu, bela syariat Nabi-Mu, bela ulama-ulama yang menghidupkan syariat Nabi di bumi Indonesia. Betul. Ini salah satu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, harus memuliakan Nabi Muhammad, harus membela Nabi Muhammad. Lalu ditanya oleh salah satu seorang Wahabi, Habib, saat ini kan kita tidak duduk bersama Nabi Muhammad, saat ini kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, saat ini kita tidak bertatap muka dengan Nabi Muhammad, saat ini kita tidak berperan bersama Nabi Muhammad. Betul. Ya, saat ini kita tidak berjumpa dan duduk bersama Nabi Muhammad, akan tetapi membela Nabi Muhammad walaupun tidak ada Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad tidak ada, wajib membela syariat Nabi Muhammad, wajib membela majelis-majelis pondok pesantren yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Betul. Betul. Kalau ada orang untuk hancurkan pondok pesantren yang membela Nabi Muhammad, lawan apa dia? Lawan apa dia? Takbir, takbir sallallahu Muhammad. Membela Nabi Muhammad salah satu membela anak cucunya Nabi Muhammad. Bela anak cucu Nabi Muhammad salah satu membela Nabi Muhammad. Saat ini, zaman ini, di Indonesia, di zaman ini, di saat ini, di negara yang kita hidupin, banyak tidak pemimpin yang benci dengan Habib Rizik? Banyak tidak? Pemimpin, baik presiden, baik pemerintah, baik tentara, baik polisi, mencari-cari kesalahan di mana Habib Rizik. Betul? Betul? Dikorek-korek, gimana caranya ini Habib Rizik masuk ke penjara? Betul? Dari corona, dari kawinan, yang minjemin baju dan sewain baju hias ditangkap, bagian undangan ditangkap, bagian prasmanan ditangkap, bahkan ansip yang nyapuin lapangan tersebut ditangkap. Gila gak itu? Gila tidak? Berarti kalau orang sadar, sama orang-orang sadar gak begitu, betul? Betul. Berarti kalau orang mencari-cari kesalahan ulama, berarti itu orang gila, bukan? Gila, bukan? Kalau ada presiden yang benci dengan ulama, berarti presidennya gila, betul? Takbir, takbir, sallallahu Muhammad. Itu salah satu membela Nabi Muhammad melalui anak cucu Nabi Muhammad. Dalam satu hadis disebutkan asbab tukul ala silat asal tukul berubah di ahli Muhammad. Kemantapan orang berjalan di atas silat mustaqim tergantung besar dan cintanya kepada anak cucu Nabi Muhammad. Bahkan di saat itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya oleh para muridnya, wahai Imam, kama antum, wahai Imam, bagaimana engkau berjalan di atas siratul mustaqim? Apa kata Imam Syafi'i menjawab muridnya? Wallahi billahi, kalau aku mengandalkan ilmu dan amalku berjalan di atas siratul mustaqim, maka aku akan terjatuh ke bawah neraka bersama orang-orang ahli neraka. Itu Imam Syafi'i yang mempunyai ilmu sangat tinggi. Di umur 7 tahun dia sudah hafal Quran, di umur 12 tahun dia sudah hafal dan tafsir-tafsir Quran. Itu Imam Syafi'i menyatakan, dan kalau aku mengandalkan ilmu dan amalku untuk berjalan di atas siratal mustaqim, maka aku akan tercebur ke dalam neraka. Lalu santrinya Imam Syafi'i bertanya lagi, lalu dengan cara apa ya Imam yang bisa kita selamat dengan berjalan di atas itu? Cintain anak cucu Nabi Muhammad, cintain, jaga anak cucu Nabi Muhammad, jaga ulama-ulama yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad, jaga para umat Islam yang benar-benar membela Nabi Muhammad, jaga ajaran dan syariat Nabi Muhammad walaupun nyawa taruhannya. Dul takbir, takbir sallallahu ala Muhammad. Ini membela Nabi Muhammad. Lalu apa ayat tersebut disebutkan oleh Allah? Wa tabi'ul ladzi unzila ma'hu, dan ikuti cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Apa cahaya tersebut?
disebut tidak lain tidak bukan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah sebutkan di ayat tersebut bagian terakhir. Al-Qur'an Allah sebutkan di ayat tersebut bagian terakhir. Sebelum mengenal Qur'an, cintai Nabi Muhammad. Sebelum mengenal Qur'an, muliakan Nabi Muhammad, baru bisa ke Al-Qur'an. Betul? Betul. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, Al-Qur'an ada tidak? Ada tidak? Tidak mungkin ada Al-Qur'an kalau tidak ada Nabi Muhammad. Betul? Makanya itu kenapa ayat ini Allah letakkan orang-orang yang paham Qur'an, orang-orang yang mengerti Qur'an diletakkan di urutan ketiga. Kita lihat dengan biji mata kita saat ini banyak ustadz kiai yang mempunyai pondok tahfidz Qur'an. Betul? Betul? Banyak gak sekarang ustadz kiai yang punya pondok-pondok tahfidz Qur'an? Banyak tidak? Bahkan dia mempunyai santri-santri apa Qur'an. Akan tetapi di depan matanya, di depan kupingnya ada orang yang menghina Nabi Muhammad, dia tidak pernah membela sedikit pun. Bahkan dia membela orang yang menghina Nabi Muhammad. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Yang begitu lawan yang meriam, lawan yang meriam. Takbir, takbir. Saudara Muhammad. Setelah mencintai Nabi Muhammad, setelah memuliakan Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad, mengikuti ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ulaika humul muflihun, kata Allah. Baru kalian jadi orang-orang yang beruntung. Saya tanya semua di sini, mau enggak jadi orang-orang yang beruntung? Mau tidak? Mau tidak? Mau enggak jadi umat Nabi Muhammad sebagai umat yang beruntung? Umat yang beruntung yaitu umat yang menjalankan syariatnya Nabi Muhammad dengan istiqomah. Bukan seperti ulama-ulama yang berdiri di pintu-pintu pemerintah menjadi penjilat. Itu namanya seanjing-anjingnya ulama. Ulama yang menjadi penjilat para pemimpin tulis. Betul. Berarti kalau ada ulama itu ikutin apa tidak? Ikutin tidak? Ikutin tidak? Kalau ada orang mau ngegagalin acara maulid, lawan apa diam? Lawan apa diam? Kalau ada orang untuk membunuh ulama kita orang, kita lawan apa diam? Takbir! Takbir! Sallallahu Muhammad. Saya tanya sebelumnya, sebelum saya tutup saya tanya, di sini ada anak laki banyak, betul? Siap mati untuk Allah? Siap mati untuk Nabi? Siap mati untuk agama Allah? Saya tanya semua ini, di sini punya golok gak di rumah? Punya tidak? Punya tidak? Kalau anda punya golok, kalau anda punya parah, asah setajam-tajamnya untuk membela ulama-ulama yang berjalan di istiqomatul. Takbir, takbir. Kalau nanti ada seruan jihad dari para ulama untuk membela para habaib, untuk membela para ulama-ulama yang berjalan di istiqomah, siap maju menjadi terdepan, siap mati untuk bela ulama. Takbir, takbir. Sallallahu Muhammad. Kalau nanti Habib Rizik dipanggil oleh polisi, besok kita siap gak penuhin itu Polda? Siap tidak? Besok atau kapan nanti kalau tidak Habib Rizik atau Habib Hanif dipanggil oleh polisi, saya tanya nih pencinta-pencinta marhabai, siap buktikan Polda? Siap? Siap lawan polisi yang ingin kriminalisasi ulama? Siap kita lawan? Walaupun dia punya senjata, lari apa ada Habib? Lari yang ada nih, takbir, takbir. Sallallahu Muhammad. Berdirinya umat agama Islam, pokoknya agama Islam, yaitu tergantung dari para pemuda-pemudinya. Pemuda-pemudinya kuat imannya, baik akhlaknya, maka agama Islam tidak akan pernah dijatuhkan oleh siapapun. Walaupun apapun pangkat dan kedudukan mereka, baik itu presiden, baik itu pemerintah, baik itu tentara sekalipun, tidak akan bisa menghancurkan agama Islam. Betul? Betul, betul, takbir. Lalu di dalam maulid ini salah satu yang dicintai oleh Nabi Muhammad yaitu orang-orang yang selalu membasahkan lidahnya untuk bersolawat pada Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad SAW berkata dan memberi pesan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai Ali, dengarkan dan pesanku ini sampaikan kepada umat-umat yang akan datang. Apa kata Nabi Muhammad? Aku mengenali umatku melebihi dari seorang ibu yang kenal dengan anaknya. Saya tanya semuanya, ibu, seorang ibu sama anak dekat gak kenal ya? Dekat tidak? Dekat tidak? Ini Nabi Muhammad mengenali umatnya melebihi seorang ibu yang kenal dengan anaknya. Berarti Nabi Muhammad dekat gak dengan umatnya? Mau tidak didekati Nabi Muhammad? Mau tidak dikenal oleh Nabi Muhammad? Lalu Sayyidah Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah,
umat yang bagaimana yang sangat engkau kenalin melebihi seorang ibu yang kenal dengan anaknya. Apa kata Nabi? Umat yang selalu membasahi lidahnya, yang selalu membasahi mulutnya, yang selalu menghidupkan hatinya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Siap bersalawat kepada Nabi, siap bersalawat kepada Nabi. Sebelum saya selesaiin, sebelum saya tutup, yuk kita baca salawat tibilku. Biar Allah angkat segala penyakit kita, biar Allah mudahkan segala urusan kita, dan biar Allah mudahkan juga hidup kita di akhirat dan disatukan bersama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Thank you.
maaf. Insyaallah kita semua dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kita kepada zuriat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita semua yang kumpul di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu manusia-manusia yang pembela Nabi Muhammad, salah satu manusia-manusia yang siap mati untuk membela ajaran Nabi Muhammad, yang siap mati untuk membela syariat Nabi Muhammad, dan yang siap mati untuk membela sahabat dan para ulama. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.